Abang, kita mau kemana nih? Ke tempat ketupat tahu. Beli kupat tahu ya. Hari ini kita mau nge-review kupat tahu ya. Ayo, let's go. Bismillah. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hari ini kita mau nge-review apa sih? Kupat tahu. Kupat tahu ya. Nanti kita kasih cuplikannya. Ya. Jadi ini ada kupat tahu dan ini nanti Zaki yang nyobain dan Zaki bakalan review gimana rasanya. Gak apa? Biarin aja nih. Gak apa-apa. Ini aja. Dah. Nah, cobain Zaki. Bismillah. Kasih tahu ke teman-teman Zaki lagi makan apanya. Ini. Itu apa? Itu tuh. Tahu. Tahunya. Bismillah. Mana? Creamy. Creamy. Enak. Enak. Sama. Oke deh. Lembut ya? Lembut juga. Bumbu kacangnya enak gak? Enak. Tapi beda sedikit ya. Iya. Jadi aku kasih nilainya kira-kira. Jangan tahunya doang, entar keseluruhannya aja. Makan dulu toge-nya, lontongnya. Okay. Lontongnya enak. Terus gimana rasanya? Lembut juga kupatnya. Kupatnya itu enggak terlalu keras. Enak. Ya tuh kalau digigitnya mudah. Mudah ya. Enak ya. Coba itunya, togenya. Udah aku makan tadi. Togenya doang dong. Tadi kan ada campuran. Nah nih, togenya. Enak. Enak. Kayak mie enggak? Sama sih, tapi keras-keras ya. Sama bumbu kacangnya gimana? Jadi cocok ya, pas ya? Iya, pas. Buat sarapan oke enggak? Oke ya. Lupa ya, ada kerupuknya. Bentar ya, aku ambil minum. Gak tahan lah. Gak tahan banget. Kenapa emang? Pedesnya. Oh, ada pedesnya? Ada kerupuknya gede-gede. Buat ayas, ini bagus ya? Nah, sama aja. Jadi, sejauh ini, Zaki ngasih lihat nilai berapa? Buat kupat tahunya. Kalau ada pedes-pedesnya enggak apa-apa sih. Ya. Jadi 10. 10. Iya. Cepat amat nilai 10. Beneran 10 ini? Iya. Ya udah kalau gitu. Soalnya ini enak banget. Oke, kalau gitu nanti kita review apa kita kasih nilai lagi di terakhir kalau udah habis ya. Oke, ini udah habis sama Zaki sama Ayah. Nah, terus Nah, terus karena sudah habis, kita review ulang. Gimana nilainya untuk si kupat tahu ini, Bang? Tetap 10 atau ganti angkanya? Tetap 10. Berarti nilainya enak banget dong. Iya. Soalnya kalau Ayah sih masih nilainya masih 9 sih. Enggak tahu ada yang kurang. Nah, ada yang kurang aja, tapi emang enak-enak banget sih. Cuman Ayah belum bisa ngasih nilai 10 karena belum ada yang wah-wah banget. Tapi ini enak-enak buat sarapan ini oke sih. Jadi nilainya ini 9 buat Ayah. Kalau buat Zaki tadi berapa? 10. 10. Udah. Kalau gitu Zaki mau istirahat karena dia udah kenyang banget. Dia pengen istirahat, pengen mandi. Terus pengen ambil rapot, ya.
Oke. Oke, teman-teman. Lain kali kita bikin review makanan lagi. Nggak tahu makanan apa. Kalau misalnya ada yang punya ide, bisa komen-komen di bawah ya. Oke. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.